Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, ketemu lagi dengan saya, Alarm Motor Cirebon. Baik, kali ini saya ada pemasangan alarm MP2i owner Yamaha NMAX dari Kadipaten ya. Nah, ini alarm MP2i ada dua, satu buah remote utama, satu buah remote cadangan. Ini sudah ada baterainya, sudah disinkronkan siap pakai. Kemudian untuk pemasangan alarm GPS tracker, keyless motor dan mobil bisa dipanggil wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan. Kemudian untuk pemasangannya nanti tidak ada potong ataupun kupas kabel ya. Jadi nantinya untuk pemasangan tidak ada potong ataupun kupas kabel. Nah baik, saya coba gunakan remote utama untuk tes fitur-fiturnya. Nah pertama dilengkapi dengan starter via remote. Tombol petir, pencet dua kali paling bawah. Dia ada jeda injeksi on kurang lebih 5 detik. Kemudian untuk alarm MP2i dilengkapi dengan mode hazard atau touring. Tombol nomor 3 pencet tahan kurang lebih 5 detik. Oke. Ini bisa mode hazard ya. Baik, kita matikan dulu. Gembok buka sekali mesinnya. Dalam kondisi kontak off. Kontak off, kita juga bisa nyalakan mode hazard dari remote pencet tahan kurang lebih 5 detik. Oke. Ini hazard nyala. Matikan tombol petir satu kali. Kemudian ada alarm kunci kontak. Gembok tutup satu kali. Ini alarm aktif, jadi pada saat motor tersenggol atau terganggu. Untuk remote dia ada respon getar dan bunyinya. Selain alarm MP2i yang bisa getar bunyi itu MP Smart Key, MP Smart Key LCD TPMS. Kemudian ada alarm 9A2 juga bisa getar ya. Baik, kita coba senggol lagi. Nah, senggolan kedua dia durasinya agak lama untuk suara buzzer atau alarmnya. Dan sen akan berkedip. Pada saat terjadi letter T atau kontak paksa dari sini, coba kita hidupkan, mesin tidak akan hidup ya. Tuh. Kontak sudah on, kita cek remote-nya. Kontaknya dicabut, kita masukkan lagi, kita on-kan lagi. Kita coba hidupkan lagi dari sini. Sama, mesin tidak akan hidup. Oke, gembok buka, matikan. Kemudian ada mode diam atau mode silent. Caranya gembok tutup kurang lebih 3 detik sampai sen kedip ya. Nah, jadi kalau motornya terganggu atau tersenggol, hanya sen saja berkedip ya. Tapi di remote dia tetap akan ada respon getar dan bunyi. Coba kita tes senggol lagi. Nah, hanya sen saja berkedip. Nah, mode silent ini kita gunakan pada saat posisi parkiran yang rawan sekali tersenggol, terganggu ya. Nah, kita gunakan mode silent ini. Baik, ini masih posisi mode silent pada saat terjadi letter T. Kita hidupkan dari sini. Ya. Dicabut kontaknya, kemudian kita masukkan lagi. Kita on-kan lagi. Kita hidupkan lagi sama. Baik, gembok buka. Oke guys, itu untuk alarm kunci kontak dan alarm mode diam atau silent ya. Ada fitur anti rampas atau anti begal. Untuk alarm MP2i, jangkauan remote itu 50-100 meter ya. Kurang lebih 50-100 meter. Untuk tiap lokasi juga beda-beda untuk jangkauan remote-nya ya. Karena saya tes pada saat melakukan panggilan pemasangan itu kadang beda-beda. Ada yang hanya mencapai 30 meter, kemudian ada yang 50, bahkan 5, sampai 100 juga ada. Baik, kita tes fitur anti rampas atau anti begal, gembok tutup satu kali. Nah, motor mati dan langsung mengaktifkan anti starter ya. Coba kita hidupkan lagi dari sini. Nah, mesin tidak akan hidup ya. Kita cabut kontaknya, kita on-kan lagi, kita hidupkan lagi.
Oke, kemudian ada Anchor Bag System pakai gembok buka, bisa. Kemudian untuk alarm MP2 ini, pada saat dipasang ke motor yang bergigi, dia ada fitur anti loncat ya, fitur tambahan untuk anti loncat. Dan ada fitur untuk mode sen bunyi, artinya saat kita hidupkan sen kanan ataupun kiri di sepeda motor, buzzer ini akan bunyi ya. Kemudian ada sistem fitur auto lock juga, artinya saat kita pakai motor dan motor ini kita off kan, 30 detik dia langsung mengaktifkan alarm, langsung mengaktifkan anti letter T, jadi tidak perlu lagi pencet-pencet tombol dari remote. Itu tidak saya demokan pada kesempatan kali ini ya. Nah oke guys, itu alarm MP2i di Yamaha NMAX Old tahun 2020. Nah, untuk pemasangannya tidak ada potong ataupun kupas kabel, bisa dipanggil wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan, dan Jabodetabek. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.